Woi. Buaya, buaya, buaya. Buaya dapat buaya. Woi, mantap. Hitam. Gokomania. Mantap. Halo guys, kembali bersama saya Bang Rido. Jadi guys, habis kita naikin layangan seperti janji saya yang tadi, pada asyar kita bakal nyari ikan. Yeay, kita baru gogo ya guys ya. Gogo itu, gogo adalah menangkap ikan dengan tangan saja ya guys ya, tidak pakai bantuan apa-apa. Nah, jadi ini kita tambah personil. Ada Mas Izal, si hai. Halo, ada Kang Sairi. Halo, ada Yan. Oke, jadi kita bakal nyari ikannya di sana ya guys ya. Nanti bagaimana caranya akan saya tunjukin ya guys ya. Saya untuk sementara tidak nyemplung dulu. Biasa master terakhiran. Ya. Ya enggak, maksudnya saya kan pegang kamera ya guys ya. Jadi enggak bisa nyemplung dulu. Nanti bakal saya kasih tahu bagaimana cara menangkap ikan di dalam empang tanpa menggunakan alat apapun. Dua personil kita sudah mulai mencelupkan diri, mencemplungkan diri ke dalam empang. Ya guys, jadi seperti ini guys tutorialnya. Nah, dikuper-kuper dulu kayak gitu ya guys ya. Biar apa? Biar ikannya itu nggak kabur atau anteng, karena mujair itu kalau dikuper biasanya itu akan anteng ya guys ya, nggak pergi-pergi gitu. Nah, setelah dikuper-kuper kayak gitu baru digogoin. Karena ini tempatnya kecil, maksudnya kayak apa itu? Ini tuh kalau di sini tuh namanya blumbang ya guys ya. Jadi biasanya itu ada di apa itu namanya? Ulop, wah. Ulop, wah. Orang-orang ulone guys, kalem. Enggak ada ularnya ya guys ya. Karena di sini ya ada sih sebenarnya ya. Tapi enggak apa-apa, biar mereka pada berani ya guys ya. Nah, itu tuh. Plak. Biasanya itu ada di rong. Tahu rong enggak tuh sih guys ya? Rong adalah apa ya? Kayak rumah apa itu? Rumah kepiting ya guys ya, yang bolong itulah. Kalau ada rong, semisal ada rong itu dirogoh aja ya guys ya. Jangan takut, jangan khawatir, yakin aja pede, karena pada intinya itu ya guys ya, gogo itu modal kepercayaan dirinya, keberanian dirinya itu nomor satu. Oke, kita ikuti ya guys ya. Tuh lihat mana ini. Wala. Alah, udah dapat itu guys. Aduh, gak kesot. Strike. Anjay, gede guys, hitam. Ini adalah permulaan yang sangat baik ya guys ya. Permulaan yang sangat baik, mujair, mantap. Waduh, kecemplung. Oh tidak, santai. Mantap. Tenang ya guys ya, di sini walaupun tempatnya kayak gini guys, ini rawa, ini adalah itu kalau di sana itu tadinya itu ya guys, dulunya itu asal usulnya itu sawah tuh. Sekarang udah jadi kayak gitu guys, sawah yang terbengkalai. Ih, apa itu guys? Anjay, apa ini? Ada emas batangan guys, harta karun. Widih, mantap guys, kita dapat lagi guys. Aduh, nggak ke beleng, lempar aja lempar. Oke, jadi seperti ini ya guys ya, ikannya lumayan gede segini ya, lumayan kalau banyak ya guys ya. Alhamdulillah, kita dapat 3. Ekspresi dia sangat meyakinkan. Guys, lempar saja guys. Dapat, lempar. Walah, cilik teo guys. Ini kecil banget, ambil apa enggak nih? Lepas. Aduh. Biar gede ya. Segini guys. Sebenarnya sih lumayan ya guys, tapi biar gede aja dah. Lempar ya guys ya. Gede ya nak ya, jangan nakal. Oke guys. Kameranya jebur ya guys. Wah, bener lu. Halo guys. Halo guys, bocil.
bocil ikutan nyemplung, guys. Oke, guys. Jadi semakin sore semakin ramai. Ada yang melompat tadi, guys. Kameramen ikut jebur ya, guys. Ini Mas Eri. Demi viewers yang cantik ya, guys. Sepertinya gerak-geriknya mencurigakan. Aduh, bau. Jadi bau. Ini gua sama magic. Segini ya kerigi. Kanteng. Sel. Mana ya? Nah, ini tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini. Karena dia diam-diam lagi mengakalin ya, ikan ada di rong. Ini akankah mendapatkan sesuatu yang gede, banyak? Kameranya, kameramennya jebur ya, guys ya. Aduh. Guys. Ya. Diam-diam nih, diam-diam, guys. Yes. Dadah. Iya. Yeah. Gokomania. Mantap. Pelan-pelan nanti kejebur. Oke. Okay. Ya, guys ya, dapatnya. Udah lumayan dapat banyak ya, guys ya. Oke. Okay. Jadi targetnya kita yang gede-gede saja ya, guys ya. Yang kecil enggak usah ditangkap biar gede. Ih, udang, guys. Waduh, udang. Oke, udang, guys. Lumayan udang. Ada udang di balik air. Nah, itu Kang Seri diam-diam sepertinya mendapatkan sesuatu. Akankah ketangkap ikannya? Ini kameranya jatuh usai sudah ya, guys ya. Jadi harus hati-hati karena kameramennya ikut jebur. Gak terlalu dalam ya, guys ya, cuma sepusar saja ini empangnya. Senalon kok muncul. Nah, itu pegangin, gak tahu apa lagi pegangin kayak gini. Dapet gogoman ya. Mantap. Oke, jadi seperti ini, guys. Nah, biasanya di sini kan ada rong-rong ya, guys ya, di pinggir-pinggir kayak gini. Jadi semisal kalian gak bisa nangkep ikan pun, gak bisa gogo pun, itu pasti dijamin bisa ya, guys ya. Seperti ini tenang. Aku jadi ingin ikutan gogo ya, guys ya, karena buaya dapat buaya. Woi, mantap. Kecil buang aja biar gede. Oke, lepas aja, lepas. Guys, banyak, guys. Woi, banyak, guys. Ini, guys, di sini, guys. Ayo langsung serbu, guys. Serbu. Woi, bocil nangkap. Bocil. Bocil heboh. Wih, dapat 2. Sekali tangkap 2. 3, guys. Itu di sana ada lagi. Pokoknya kalau ada rong ya, guys ya, ada rumah kayak rumah kepiting gitu, bolong-bolong itu. Widih, dapat item, mantap. Kalian rogo aja. Rogo itu bahasa Indonesianya apa ya? Jangan takut ya, guys ya. Jangan takut sama kepiting, jangan takut sama ular. Yakin saja. Karena modal utama gogo adalah yakin. Nanti malam pesta kita, guys. Bakar ikan atau goreng ikan, diapain aja boleh, nikmat. Karena hasil tangkapan sendiri itu nikmat banget ya, guys ya. Apalagi sensasi gogonya itu loh. Sensasi gogonya itu asik banget. Wih, dapat lagi, guys, itu dapetan mulu, guys, Kang Seri, guys. Mantap, panen. Aku jadi ingin banget, guys, ingin gogo. Tapi ntar belum saatnya, guys ya. Iya, guys ya. Belum saatnya. Aku posisinya, guys, lagi susah. Hitam. Ini Ian pun sebenarnya nggak bisa nangkep ikan ya, guys ya. Tapi di sini ya, guys ya, khususnya lokasinya di Desa Taskerjo, Kecamatan Ulu Jambi, Kabupaten Pemalang, itu ikannya ditangkap gampang-gampang banget, kayak ikan mati. Ya nggak juga sih. Itu karena ketolong rong ya, guys ya, atau lubang rumah kepiting itulah pokoknya. Itu ditangkap gampang banget, kecebit itu ikannya.
guys. Wih, mantap banget guys. Dapat lagi. Ya. Hampir sudah. Wih. Panen. Sabar. Semakin sore semakin itu ya guys ya, enak soalnya ikannya pada minggir ya guys. Iya udah tahu, udah nggak usah ditunjuk-tunjukin mulu. Aku bawa-bawa kayak gini guys, nggak bisa gogo. Wih deh, cuma pegang kamera tuh. Tunjukin. Iya, gogo mania mat. Wah, dua tangan dapat semua guys. Aku nyelamatin harta aja ya guys ya. Ini harta aku, nggak boleh jatuh. Dapat guys. Hey Landi, di singgol siapa? Wah Izal, Izal diam-diam. Wah Kang Seri dapat lagi sepertinya. Perlombaan dia akan dimenangkan oleh Kang Seri. Yeay, item. Ayo. Weh, mantap guys. Mantap sekali. Ayo guys, biar dapat sekarung. Dapat lagi. Ih, hoki mulu dah. Udahlah, udah ya guys ya. Aku mau gogo juga ya guys ya. Jadi nanti kita akhiri dengan hasilnya saja ya guys ya. Kita dapat seberapa? Karena aku mau terjun gogo juga. Karena aku nggak tahan banget. Ingin dari tadi ingin gogo. Ah ini bocil kayaknya kena nih. Bocil kayaknya dapat nih. Bocil dapat nih. Awas nanti yang itu jangan dilepas. Mengorbankan semuanya demi satu. Nih. Aduh. Hei bocil, gimana perasaannya? Enak ya guys. Seneng gak? Seneng banget. Oke. Udah sore guys, udah 6:30. Oke guys, berhubung ini udah 6:30 ya guys ya. Jadi kita udahan dulu ya guys ya. Jadi tadi kita gogo dari jam berapa guys? Jam 4 guys. Iya guys. Iya, jadi sekitar 1:30 kita mendapatkan ikan sebanyak segini guys. Angkat dong. Angkat dulu guys. Angkat yang tinggi. Wih, dapat segini guys kita. Tanpa kita nangkap ikan tanpa menggunakan apa-apa ya guys ya. 1:30 dapat segitu. Oke guys, kita udahan dulu ya guys ya. Sepertinya ada yang memarahi ini enggak. Nah, ini kita dapat segini guys. Heo dituang. Woi. Item-item. Berapa kilo ini kita guys dapatnya? Ini tadi kira-kira yang besar-besar aja ya. Iya, ini kita jadi ngambilnya yang gede-gede aja ya guys. Yang kecil-kecil kita rilis skip guys. Oke. Biar gede guys. Hukumannya mantap.